Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Ma Fatimah's Cooking Channel, Mamah Cooking Sky. So, apa khabar semua? Baik, sehat? Alhamdulillah. Jadi, untuk minggu ini Ma Fatimah menuju ke resepi untuk memasak apa tu? Hari ini kita nak masak kari kambing kuah cair punya. Cair apa tu? Adakah pekat dengan cair? Nanti kita tengok ya. So, sebelum kita tengok video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. So, jom kita mulakan. Baik, yang ini adalah daging kambing yang sudah dicuci serta dipotong ya. And then masukkan serbuk kari daging babas punya 1, 2, 3, 4 sudu besar ya. And then kita ada juga homemade punya serbuk kari daging. Nanti saya akan letak di description ya. Anda boleh tekan link dan tengok resepinya macam nak buat ya. Okey. Baik, dua-dua pun 4 sudu besar ya. And then masukkan secukup garam. And then kita masukkan juga daun ketumbar yang sudah dicuci serta dipotong kecil-kecil. Okey. So, itu sahaja. Belum lagi. Ada lagi. Tunggu sekejap. Sekarang kita nak masukkan bawang merah yang sudah dihiris. Baru kita nak bergaul. Kacau-kacau. Bergaul-gaul sampai sebati ya. Okey, lepas dah kacau-kacau tu, kita nak biarkan dia selama sekurang-kurangnya 45 minit lah. 45 hingga sejam macam tu. Alright, biarkan diperap dulu ya. Baik, sekarang kita letakkan satu periuk di atas dapur. Yang ni periuk besar ya. So, kita masukkan minyak masak secukupnya. Biarkan dia panas dulu. Lepas dah panas tu, kita masukkan kayu manis, bunga lawang serta buah pelaga. Alright. And then kita masukkan bawang merah kecil serta cili padi yang sudah dibelah dua. Alright, untuk kepedasan ya. Bukan ini saja, nanti kita akan taruh lagi. Masuk lagi ya. So, kita kacau-kacau lah guys seperti biasa. Lepas kacau sikit tu, kita masukkan pula daun kari fresh-fresh gitu. Seperti biasalah, bila nak masukkan daun kari tu, kita kena jaga-jaga ya. Alright, lepas dah kacau 2 minit tu, kita nak masukkan paste halia dan bawang putih sebanyak 3 sudu camca. Camca ke kita panggil, ataupun sudu besar ya. And then kita kacau-kacau. Kacau-kacau lah. Sampai bau paste halia dan bawang putih tu hilang ya. And then kita nak masukkan 2 biji tomato. Bukan potong-potong ya. Kita squeeze je menggunakan tangan. Masuk terus. Yang ni adalah step yang unik sikit. Cara yang unik sikit, tapi dia punya ke sedapan tu beza sikit. Setiap cara tu akan mengakibatkan sedapan itu berbeza. Alright. And then kita masukkan pula serbuk cili yang Kashmir punya tu dalam 5 hingga 6 sudu ya. Dah jadi merah dah. Jangan takut guys. Dia takkan sangat-sangat pedas pun. Dia okey-okey level. Okey, sederhana ya. Kalau yang siapa yang suka pedas tu, bolehlah masuk lagi sikit. Alright. Okey, sekarang kita masukkan pula daging kambing yang kita perap tadi. Masukkan terus and then kita kacau-kacau dululah. Kacau-kacau dulu. Air perap tu kita masukkan sekali ya. Jangan buang ya. Okey, lepas dah kacau-kacau, biarkan dia masak selama 5 minit. Lepas 5 minit tu, sekarang kita boleh masukkan ataupun tuangkan air secukupnya. So, hari ini kita nak buat kari kuah cair sikit. Bukan pekat ya. Kelas lalu dia pekat sikit kan. Sekarang kita nak buat cair untuk makan nasi ke, roti canai ke, idea pem ke, apa-apa pun boleh. Putum ayam ya, idea pem tu. Alright, kita nak try beza sikit. Dia punya rasa memang sedap gila guys, trust me. Okay, seterusnya kita tutup je dia punya penutup. Biarkan dia memasak dengan api level yang minimum ya. Setiap checkpoint tu kita kena kacau-kacau ya. Lepas tu masukkan garam secukupnya ya. And then kita blendkan sedikit cili padi dalam blender. And then masukkan ke dalam curry tersebut. Ini untuk kepedasan ya. Kalau tak cukup lagi, bolehlah blend sikit. Lepas tu masukkan. Okey, seterusnya kita nak masukkan beberapa biji kacang gajus dalam 80 gram macam tu. Lepas tu masukkan segenggam kacang putu kadalai serta biji kaskas. Dalam 1.5 sudu meja macam tu lah. Okey, sudu besar ya, sorry. Bukan sudu meja guys. Lepas tu kita blend. Lepas dah blend tu, kita masukkan pula sedikit air and then blend lagi sekali. Jadilah paste macam ni. Sekarang kita tuangkan air sedikit lagi. And then kita kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan terus ke dalam kari daging kita. Kari daging kambing ya. Bukan daging.
kari daging kambing pun boleh je, tak ada masalah. Okey, lepas dah kacau-kacau tu tengoklah garam cukup ke tak, pedas cukup ke tak. Kalau tak cukup, tambah lagi. Okey, air sekali kita nak masukkan santan kelapa. Lepas tu kita tutupkan dia. Lepas tu biarkan dia masak sampai kita punya daging kambing tu masak betul-betul. Okey, step akhirnya kita nak masukkan ubi kentang serta serbuk lada hitam secukupnya. And then kita kacau-kacau. Lepas tu tunggulah sampai ubi kentang pun masak ya. Lepas tu kita boleh tutupkan api. And then masukkan sedikit daun ketumbar. Alhamdulillah, akhirnya kita punya masakan semua dah siap dah. Kenapa hari ni special sikit? Kerana hari ini adalah hari jadi bapa saya. So alright, ada banyak jenis masakan. Ada rasa, ada acar ataupun gelato bawang. Ha, yang ni adalah kari kambing kita. Ha, nampak macam sedap kan? Tunggu apa lagi, jom kita makan guys. Ha, sekarang mak saya tengah menghidangkan makanan kepada ayah saya. So saya tengah tengok ni, tengok saja tak boleh guys. Kena makan sekali ni. So anda mesti kena cuba kari kambing ini kerana dia memang sedap. Kuah dia cair tapi dia sedap gila guys. Cuba sekali, hendak lagi punya. So selamat mencuba ya guys. Okay guys, jika anda suka video ni jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum. Love you all.